Kerajaan akan melaksanakan strategi kaedah pajakan bagi perolehan aset tren-tren penumpang untuk rangkaian kereta api-kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menerusi kaedah pajakan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata strategi baru itu akan dilaksanakan melalui mekanisme kerajaan dengan kerajaan antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Republik Rakyat China PRC. Dalam tempoh fasa pertama ini, dari tahun 2024 hingga 2027, pelaksanaan inisiatif ini menyasarkan penambahan 62 set train penumpang baru dengan anggaran kos sebanyak RM10.7 bilion yang akan ditampung secara ansuran selama tempoh pajakan 30 tahun. Kos sebenar akan dimuktamadkan setelah selesai rundingan dengan pihak Kerajaan Republik Rakyat China dalam tempoh masa terdekat. Look berkata demikian dalam sidang media bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di Putrajaya pada Rabu. Jelas Look, dasar pajakan itu akan meliputi kos penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO oleh entiti yang membekalkan tren untuk tempoh pajakan. Menerusi kaedah perolehan secara pajakan, ia dapat dilakukan dengan lebih cepat berbanding perolehan tren secara biasa. Selain dapat meningkatkan mutu perkhidmatan kereta api serta kadar penggunaan landasan daripada 30% ketika ini kepada 45% menjelang 2027.